Cara membeli pelatihan prakerja yang mudah dan cepat tanpa webinar dapat bonus 100.000. Hai semuanya, balik lagi bareng aku di sini, Mega Herpawati. Kali ini aku masih tetap membahas seputar prakerja. Kali ini aku akan membagikan cara membeli pelatihan prakerja yang mudah dan cepat tanpa webinar melalui Bukalapak. Sebelum ke pembahasan, saya mengucapkan selamat kepada peserta yang sudah lolos gelombang 35 dan sudah mendapatkan saldo pelatihan. Gunakan saldo pelatihan kalian untuk membeli kelas pelatihan di Skill Academy. Kenapa harus membeli kelas pelatihan di Skill Academy? Pelatihan Skill Academy adalah pelatihan prakerja nomor 1 di Indonesia. Pelatihan yang simpel, mudah, cepat, tanpa webinar. Ada juga bonus penunjang karir dengan membeli dan menyelesaikan kelas, kemudian mengisi form karir mentoring bisa dapat bonus 100.000, serta ada banyak event dengan hadiah yang sangat menarik. Untuk bonus penunjang karir periode kelima, aku akan bahas di akhir video ini ya. Pastikan kalian simak video ini sampai habis ya. Untuk langkah-langkah pembelian kelas Skill Academy, kali ini aku akan membagikan cara membeli kelas pelatihan melalui Bukalapak. Untuk pembelian kelas Skill Academy saat ini hanya melalui website Skill Academy https://skillacademy.com. Langkah pertama, masuk ke website Skill Academy, lalu membuat akun Skill Academy. Di sini masukkan nama lengkap, lalu email, konfirmasi email, lalu nomor handphone. Pastikan di sini nomor handphonenya aktif ya teman-teman. Masukkan kata sandi, dan setelah semuanya datanya benar, lalu lanjut klik daftar. Dan sebelum melakukan pembelian kelas, kita akan membuat akun di Bukalapak. Ini kita akan membuat akun di Bukalapak. Di sini masukkan email atau nomor handphone, lalu klik daftar. Kalian bisa membuat akun di aplikasi atau di website Bukalapak. Lalu di sini emailnya sudah masuk, klik daftar. Kita akan dikirimin kode, lalu kita masukkan kodenya untuk verifikasi. Lalu lanjut mengisi nama lengkap dan password. Lanjut klik simpan. Akun Bukalapak pun berhasil dibuat. Selanjutnya, login ke website Skill Academy dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Masuk ke menu Home. Di sini kita akan melakukan pembelian kelas. Sebelumnya, saya akan merekomendasikan 4 kelas pelatihan di sini. Untuk kelas yang pertama, yaitu belajar pengelolaan dokumen bagi calon sekretaris administrasi. Dan untuk yang kedua, pelajari teknik fotografi dan olah foto digital untuk fotografer. Untuk yang ketiga, membuat konten video untuk menjadi konten kreator. Dan yang keempat, membuat karakter animasi 2D, 2 dimensi untuk menjadi animator. Jika kelas yang saya rekomendasikan habis, kalian bisa memilih kelas yang lainnya karena saat ini untuk kelas Skill Academy ada limit pembeliannya.
Di sini kita akan melakukan pembelian kelas. Setelah login ke website Skill Academy, masuk di menu Home, pilih kelas, belajar pengelolaan dokumen bagi calon sekretaris administrasi, lalu di sini klik ambil kelas. Selanjutnya di sini klik beli. Di sini kalian akan mempelajari menjadi seseorang sekretaris yang profesional. Lalu setelah klik beli, lanjut ke metode pembayaran. Selanjutnya di sini pilih metode pembayaran kartu prakerja. Lakukan pembayaran kelas Skill Academy melalui Meetup platform digital resmi kartu prakerja. Di sini klik kartu prakerja. Selanjutnya pilih Bukalapak. Lalu kita akan diarahkan ke platform Bukalapak. Di sini pastikan kelasnya belajar pengelolaan dokumen bagi calon sekretaris administrasi. Lalu di sini pastikan email kalian sama dengan yang terdaftar di prakerja. Selanjutnya klik lanjut, lalu klik ya saya menyetujui, klik lanjut. Lalu di sini selanjutnya kalian masukkan nomor kartu prakerja kalian yang sebelumnya kalian salin terlebih dahulu dari dashboard kartu prakerja kalian. Lalu di sini klik bayar dengan kartu prakerja. Selanjutnya kalian akan mendapatkan kode voucher dari Bukalapak. Di sini kembali login ke website Skill Academy, lalu di menu Home tukarkan kode voucher, lalu di sini masukkan kode voucher kelas yang kalian dapatkan dari Bukalapak. Selanjutnya kalian masukkan saja di kotak putih. Lalu klik di sini tukarkan. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan pelatihan tersebut sampai muncul sertifikat dan tunggu sampai jadwal pencairan. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang bonus penunjang karir. Untuk mendapatkan bonus penunjang karir, peserta wajib membeli dan menyelesaikan satu kelas di Skill Academy dengan transaksi minimal Rp700.000 selama periode kompetisi 30 Juni sampai 31 Juli 2022, atau membeli dua kelas di Skill Academy dengan total transaksi Rp700.000 dan menyelesaikan kedua kelas tersebut selama periode kompetisi tanggal 30 Juni sampai 31 Juli 2022. Sebelum melakukan pembelian kelas kedua, peserta wajib menyelesaikan kelas pertamanya hingga memperoleh sertifikat of complete atau sertifikat of excellence. Lalu peserta yang melakukan pembelian dan penyelesaian kelas di luar periode 30 Juni sampai 31 Juli tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bonus. Lalu peserta wajib melakukan pendaftaran karir mentoring di link berikut, atau kalian bisa cek linknya di description box video ini, paling lambat pada tanggal 31 Juli 2022. Peserta yang telah memenuhi persyaratan pada poin di atas dan mendaftarkan diri ke formulir yang disebutkan pada poin di atas mendapatkan kesempatan untuk mengikuti karir mentoring yang akan diselenggarakan oleh Skill Academy secara gratis dan mendapatkan bonus senilai Rp100.000, bisa dalam bentuk pulsa atau e-wallet atau bank transfer selama periode berlangsung tanpa diundi. Untuk peserta dapat memilih metode pengiriman hadiah saat mengisi formulir karir mentoring.
Untuk hadiah akan dikirimkan oleh tim Skill Academy paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal 31 Juli 2022. Dan pastikan kalian mengisi nomor handphone dan data-data dengan benar. Kompetisi ini terbuka untuk semua pengguna Skill Academy, namun khusus bagi peserta program Kartu Prakerja. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas event Skill Academy kompetisi Top Learner. Di sini untuk detailnya periode 22 Juni sampai 22 Juli 2022. Kalian membeli kelas sebanyak-banyaknya dan habiskan saldo prakerja kalian di Skill Academy untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang fantastis. Cara mengikutinya, kalian membeli kelas dengan total transaksi minimal Rp700.000 di platform Skill Academy. Kelas yang dimaksud di poin 1A di atas. Periode kompetisi pada tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 2022 di platform Skill Academy dan menyelesaikan minimal satu kelas dari kelas yang sudah kalian beli di Skill Academy. Setiap nominal pembelian kelas sebesar Rp5.000 berlaku kelipatan, kalian berhak mendapatkan 1 poin. Peserta dengan jumlah poin terbanyak akan menjadi pemenang di setiap kategorinya dan mendapatkan hadiah menarik senilai jutaan rupiah. Sekian dulu video dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, terima kasih.